Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang baru datang lagi baru, yaitu Z6 Waterproof Kids 360 derajat Smartwatch Water Resistant Jam 2. Nah, oke. Ini kita packing ini dari kirim dari Kota Jakarta dari Shopee ya. Oke. Kita buka dulu packingnya. Dari buka, udah sobek, udah buka biar cepet. Kita langsung buka aja. Oke, ini gue pesen sebelum Lebaran ya, 2 hari sebelum Lebaran kalau nggak salah, atau 3 hari. Ini baru nyampe setelah 4 hari Lebaran. Oke. Nah, produk ini itu adalah produk jam tangan anak. Oke, langsung aja cekidot ke barangnya. Kita buka. Nah. Oke. Pertama kita lihat ada kelengkapannya di sini. Ini apa ya ini ya? Ini lebih kepada charger atau apa nih? Gue nggak ngerti nih apa nih. Oh iya, mungkin charger mungkin ya. Kita lihat dulu deh. Oke, ini jamnya masih dibungkus plastik. Ini ada obeng untuk membongkar, memasang baterai baru mungkin. Selanjutnya ada buku manualnya dalam bahasa China ya, dari bahasa, tapi bahasa Inggris ini juga tersedia. Oke, kita langsung buka nih. Kalau beli jam tangan anak itu ingat nih, ini lubangnya itu jangan sampai terlalu jauh. Ada di sini nih lubangnya, harus tuh yang dekat-dekat. Kenapa? Karena tangan anak-anak kan kecil. Oke. Nah, ini berarti ini Army ya modelnya. Oke, kita buka. Oke, jadi pas begitu dipakai, set. Set begitu kan? Nah, mau di ini dipencet ininya. Tik. Nah, kita ininya dipencet. Tik. Baru bisa ini pencet. Ngek 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 ngek. Ngek ngek ngek. Nah, ini pencet tek. Oke. Diputer-puter, dijilat, digoyang-goyang ya, terserah. Oke. Nah, di sini juga ada kameranya. Aduh, ini jam anak-anak, bingung juga gue. Anak-anak sekarang ya banyak nonton YouTube, jadi pengen beli yang begini. Gue mah gak punya begini. Nah, ini kita tempel ke sini kali ya. Oke. Kita tempel ke sini. Oh, enggak bisa. Nah, harus sesuai dengan magnetnya arahnya. Nah, ini magnetnya. Jadi kita nggak bisa nih sembarangan tuh, ditolak sama magnetnya. Nah, ini baru kita colokin ke chargernya. Nah, colokin ke chargernya, cus. Misalkan punya, kita harus cas dulu. Oke, salah satu untuk pengecekan barang elektronik adalah harus dicas. Kita colokin ke sumber listrik. Oke, kita colokin ke sumber listrik dulu ya. Oke, kita datangkan sumber listrik, kita colokkan. Lalu apa reaksi dari jam tangan ini? Oke, waterproofnya saya buka. Oke. Colokin, cus. Ya. Nah, nyala. Nih, sekali pencet. Ya, bener, ngecas ya. Coba. Iya, bisa ngecas. Berarti ya bisa dicas ya. Ya, posisinya sedang ngecas. Nih kalau ngecas itu kita colokin. Nggak usah dipencet-pencet ternyata ya. Dan maksudnya colokin. Nanti dia akan merespon sendiri, nyala nes. Nah, gitu dah. Udah biarin aja sampai dengan penuh. Sepertinya jam tangan ini memang dari sananya kondisi baterainya kosong. Ini kekurangannya nih, salah satunya ini karena sistem magnet, jadi ngecasnya itu nggak kayak handphone kan. Kalau handphone itu nunclep nih ke lubang chargernya itu, nah nunclep. Kalau ini kan pakai magnet, kegeser dikit lepas, agak ribet juga sih ya gitu ya. Oke, jadi naruhnya harus bener gitu, jangan sampai ke senggol gitu. Oke guys, kita lanjut lagi nanti kalau baterainya udah terisi. Kita harus memasukkan juga
kartu SIM card ya dari provider terserah yang kamu punya. Kita buka di sini ya, di sini nih sebelah sini SIM card. Oh, kebaca SIM ya. Ini masukin ini kartu handphone ya, kartu seluler. Oke, kita buka. Nah, pas begitu udah dibuka, ingat loh ini jangan sampai si baut ininya tuh lari ataupun juga hilang. Kita masukin dulu SIM ya kan. Nah, yang kita miliki itu biasanya adalah micro. Ini kartunya Excel micro kan. Masukin ke sini. Mau bisa euy, tah sumpah aing mau bisa tuh. Letik teuing. Terlalu kecil ya, saudara-saudara. Jadi bukan kartu mikro, tapi yang agak gede, medium. Ya, yang masih jadul. Jadi ini nggak kepake, harus pakai yang pelindung atau apa namanya. Kan kalau kita beli SIM card itu, ada potongan, jenis potongan-potongannya, ada mikro, ada yang agak gedean lagi, sampai ke gede, yang gede banget gitu. Jadi ini nggak kepake dan nggak punya cadangannya atau pelindungnya, ya mau nggak mau kita nyari deh solusinya ke tukang apa namanya, ke tukang ponsel, atau enggak beli kartu baru. Lanjut, saya buka ya, dibukanya ingat pencetnya di sini, diputer-puter ya, terserah, udah bisa ya fungsinya, udah paham ya, jetrek. Lalu kita pencet ini agak lama dikit, tet, kita nyala ya, nyalain ya. Battery low, please insert SIM card. Oke, jadi harus dimasukin SIM cardnya. Kan encan boga ya, belum beli atau kedei atau tungguannya. Ah, yang cenah-cenah yang baru dicas. Oke lah, tah dicas. Alright, setelah itu masuk. Oke, nah tampilannya seperti ini. Coba itu ya, kumaha ngoperasikeun nanya. Oh, touch screen cuy. Iya, touch screen semuanya. Pencet. Oh, yang ini kawan, yang sebelah sini, yang samping. Nah ya, kalau untuk menyenteri sesuatu yang gelap-gelap, nah ini ya. Oke, bagaimana untuk matiinnya? Pencet lagi, ya pencet lagi. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Iya, ajeg ya. Backnya kesini aja. Geser lagi, plus light. Cing atau tak, plus light, menunya sampai plus light doang cuy. Ah, terus ada menu apa lagi nih, bagaimana untuk ngeset yang lainnya, device info, dial, phonebook. Oke, jangan ayah SIM cardnya cina. Kamera. Aduh, muka gua jelek. Ah, coba cekrek. Oke, kamera depan. Sekarang kita geser ke sini kameranya. Jadi kamera belakang. Oke, berarti berfungsi ya. Baiknya kembali ke sini. Oke, kita kamera udah. Foto. Yang tadi kan. Ah, mana emang tuh bisa digeser. Ini gak bisa digeser nih bro, gimana caranya nih. Oh, ini belum dimatiin nih yang tadi. Belum dimatiin bray. Yang flashlight. Nah, ini tuh belum dimatiin. Tuh masih kena hurung, euy. Parem, udah ya, coy. Back ya. Sekarang kita pergi ke tadi teh mana? Ya, kamera ngesnya. Nah, ini sekarang tinggal foto. Foto tadinya. Kan bisa digeser ya. Tuh. Bingung saya. Sen tuh bisa, sen di. Kamera deh jadi biar gambarnya banyak. Nah, ini muka gue jidatnya doang lah. Cekrek.
Iya, puas ya. Sekarang kita pergi ke foto. Ada juga muka tadi. Lah yang tadi mana? Oh, berarti kawan ini fotonya cuma satu doang. Cetrek, langsung kirim gitu. Jadi nggak bisa disimpan karena nggak ada penyimpanan mungkin gitu ya. Hapus, oke. Oh, kosong. Harusnya kan yang tadi masih ada. Yang tadi itu masih harusnya masih ada, ya kan? Kan tadi saya moto ini. Terus muka muka saya ya, yang jidatnya botak. Oke. Back-back aja, back-back. Nah, udah foto. Match game, main game. Game level isi. Oke, isi diisi aja lah, cuy. Naon ya? 0 tambah 2. Ah, siapa kira tuh orang can mikir. Ulangi. 2 tambah 2 kurangi 0. Mengingat. Aduh. 4. Oh, ini hitung cepat. Oh, record. Congratulations. Live score 2. 2 tambah 2 sama salah. 2 kurangi 0 sama dengan 2. Salah. Ah, jelek matematikanya. Ampun, Pak Guru. Parah nih. Isi normal hard. Oke, udah capek ah. Jadi tadi ada menunya, ada match game ya. Ada talk, ngobrol. Please insert. Oh, berarti ini harus harus ada SIM card-nya. Oke. Menunya berarti segitu aja, Bro. Oh, set. Set. Kita mau matiin pencet ini. Nah. Maksudnya pengen ke mode jam. Kan tadi lagi gini nih. Lagi gini. Gak usah pencet-pencet ini, pencet ini aja. Kiup. Nah, jadi jam keren. Oke. Okay. Thank you, sampai ketemu lagi di produk yang lainnya. Mudah-mudahan anaknya suka terus juga awet juga. Oke. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.